Jadi untuk mengukur suhu tubuh kita, kita bisa gunakan aplikasi ya di Android, namanya Body Temperature aplikasi. Tulis saja di Google dulu, enggak apa-apa. Nah, Body Body Temperature aplikasi di hari, klik di Google. Nah, ini itu di Play Store sudah ada. Nah, itu tulis lagi Body aplikasi. Nah, ini nih. Ini di download nih, rekan-rekan nih. Ini download aja. Boleh sekarang download. Barusan saya juga udah download. Kalau udah di download, kita tinggal ke cari di menunya nih. Nah, nih. Body temperatur. Ini lagi loading. Kita klik start. Boleh juga nih cewek cantik. Hai Nona cantik, boleh kenalan nggak? Bisa kali minta IG-nya. Aduh, udah 2020 mau kenalan masih minta akun IG. Ada iklannya nih. Nah, kita kan iklannya udah lewat. SIM. Ini klik dulu SIM. Nah, setelah itu kan muncul seperti ini. Celsius, Fahrenheit, Pool. Kita tekan yang sidik jari, tekan. Agak lama. Nah, 36,9 Celsius. Monggo dicoba buat rekan-rekan semua. Terima kasih.